Serangan ransomware semakin mengkhawatirkan, begini saran IBM. Serangan ransomware semakin mengkhawatirkan belakangan ini. Studi IBM Security Exforce Threat Intelligence Index 2023 menunjukkan, ransomware menempati 17% dari total serangan siber di tahun 2023. Fakta itu dikemukakan Chris Hocking, Chief Technology Officer, IBM Security, APAC, dalam sebuah pembicaraan dengan Infokomputer. Yang juga mengkhawatirkan adalah, Asia Pasifik menjadi kawasan yang menjadi incaran utama serangan siber ini, ungkap Chris. Berdasarkan fenomena ini, penting bagi setiap organisasi untuk menata ulang pertahanan cyber security-nya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mulai-mulai mengadopsi konsep dan mindset Zero Trust. Pendekatan Zero Trust ini berkebalikan dengan sistem perimeter yang umum diadopsi selama ini. Pada sistem perimeter, ketika seseorang berhasil melakukan verifikasi dan masuk ke jaringan, ia bisa dengan bebas mengakses aplikasi dan data di dalam jaringan tersebut. Menurut Chris, konsep Zero Trust dapat secara efektif menurunkan risiko dari ransomware. Karena hacker sebenarnya melakukan beberapa langkah dalam melakukan serangan, ungkap Chris. Contohnya, hacker mungkin mendapatkan akses ke dalam jaringan organisasi dengan memanfaatkan lubang keamanan di website perusahaan. Setelah itu hacker bergerak di dalam jaringan, masuk ke dalam aplikasi, sampai akhirnya mencapai database. Jika perusahaan telah menerapkan konsep Zero Trust, pergerakan hacker menjadi lebih terbatas. Kalaupun mereka berhasil masuk web, mereka harus bertemu sistem keamanan di network. Jika masih lolos, mereka akan berhadapan dengan sistem keamanan di aplikasi. Jika masih lolos juga, mereka harus menembus keamanan di database.